Subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Aduh, sorry telat, Beb. Kamu dari mana aja? Telat 30 detik doang kok. 30 detik doang? 30 detik itu bisa aja aku dalam bahaya. Dimana kalau ada yang rampok aku di 30 detik itu? Atau ada yang nyulik aku? Ya, toh sekarang kamu gak kenapa-napa, sehat walafiat. Kamu gitu ya, suka banget nyebelin sesuatu. Gimana kalau aku mati di 30 detik itu? Gue mati. Maksud aku tuh, halah gak usah dijelasin, kita putus. Oh. Damai sekali. Ay, kan bentar lagi Valentine nih, Ay. Kamu mau kasih kado aku apa? Iya, apaan sih nguping pembicaraan orang lain? Nguping? Suara lu aja kali yang gede. Jawab dong, Ay. Sorry sayang, aku lagi mabar ini. Tadi kamu bilang apa? Wih, jangan masuk ke turretnya dulu, wih. Pacar kamu, aku atau teman kamu sih? Temen lah. Hah? Maksud aku kamu sayang. Kamu. Sabar. Jadi kamu mau ngasih kado aku apa nih? Bentar ya sayang, udah mau menang ini. Dah, bye, kita putus. Sebel deh. Kamu kenapa, Lis? Bad mood. Dimas, Wati, lihat deh Sasuke sama si Lilis. Ih, sosis. Mereka cocok banget deh. Iya. Tapi bukan sosis ya, Dimas, tapi so sweet. Mereka ternyata ngedukung aku ya. Kamu tunggu di sini ya, Lis. Aku pergi bentar dulu. Aku beli susu UHT Cimory rasa Mary Regal aja, itu kan kesukaan Lilis. Aku beli 3 deh, biar dia puas. Beberapa saat kemudian. Ini buat kamu, Lis, susu UHT Cimory rasa Mary Regal. Ih, kok kamu tahu sih kalau aku suka varian Mary Regal? Tahu dong, Lis, kan Mary itu ada kepanjangannya. Apa emangnya? Aku rindu setengah mati. Kamu romantis juga ya, Sasuke? Aku minum ya. Susu UHT Cimory rasa Mary Regal ini rasa favorit aku. Rasanya enak dan creamy. Terus rasanya persis kayak biskuit Mary Regal dicelupin ke susu. Iya, kenapa Lilis? Kenapa kau, Sasuke? Lalas Lilis. Cie, yang lagi mimpiin Lilis. Ih, kok gue sih? Cie. Iya, apaan sih, Bu? Saya mau pindah sekolah, Bu. Ternyata itu semua hanya mimpi. Aku tunggu kamu di kelas aku ya, Ai. Iya. Oke, awas ya kalau nggak datang, aku gigit nanti kamu. Oke, dadah. Sampai jumpa nanti ya, Ai. Oh, kenapa liatin gue kayak gitu? Dih, pede banget sih. Dasar kepo deh. Beberapa saat kemudian. Misi, ada Lilis. Dalam. Oh, iya, makasih. Ih, kok kamu lama sih? Sorry, tadi mabar ML bentar. Oh, jadi mabarnya lebih penting daripada aku. Oke, mabar aja sana. Loh, kok ngambek sih? Ih, siapa yang ngambek? Anjir, gak ada. Lah, tadi kalau bukan ngambek apa? Apaan sih? Kalau gitu aku ajarin main Mobile Legend aja ya. Biar kita bisa mabar. Ya udah deh. Mana? Bisa bilang kayak gitu sih. Lihat tuh dia. Nah, habis kamu milih hero-nya, kamu tunggu sampai ready. Iya deh kayaknya, Dimas. Susah. Pencet ini aja, sayang. Dia maju, Ai. Nah, itu ada minionnya. Kamu serang aja. Tekan yang ini. Aku bisa, Ai. Iya, pintar. Usahain kamu jangan nyerangnya sendirian ya. Kan ada kamu di samping aku. Ya, tapi kan aku gak main, kamu pakai HP-nya. Sayang, kamu jangan masuk dulu di area turret-nya. Itu kamu bisa mati cepet nantinya. Ya, udah mati. Baru aja dibilangin, gak apa-apa. Terus ini gimana? Hero-nya bakal hidup lagi, tapi kamu mulai dari awal. Oke, asik. Habis ini kita nonton ya. Oke, Ai. Sasuke, kamu cemburu? Tidak. Lah, terus kok kamu gitu? Nahan berak. Ini apa, Beb? Ah, itu sticky note, baby. Oh, dipakai buat apa? Itu buat dandan yang penting, baby. Oh, gitu. Dengan jantung.
Bukakah aku dalam hidupmu, baby? Iya. Udah, Meg, gak apa-apa. Gak usah dipikirin. Lihat, ini dia nge-post langsung sama selingkuhannya. Lihat. Mana sini, coba lihat mukanya. Gak boleh ngehina. Enggak. Ada apa sih? Itu kan pacar lo, Meg. Iya, dia selingkuh. Itu selingkuhannya? Iya. Coba lihat. Ini orang. Meg, kayak monyet. Lebih kayak kodok sih. Dimas, lihat deh pacar baru gue. Ganteng banget kan? Dia orang. Maksud lo? Maksud gue, wow, bagus banget. Iya dong, pacar gue gitu. Dia juga kiyowo kan? Iya, yeah, sangat kiyowo. Eh, lihat deh. Wow, aku demosi sama dia. Apa? Enggak. Kalian berdua serasi banget. Thank you. Mungkin dia calon imamku di masa depan. Coba lihat lagi. Dia cute sekali banget kan? Ya, sangat cute kayak biawak. Apa? Gak ada. Lu aneh deh. Lu bohong kan? Enggak, dia kiro banget. Kan, gue udah ubah status Facebook gue menjadi bertunangan. Oh my God, hah? Kamu bilang apa? Enggak, tadi aku bilang semoga kalian langgeng ya sampai kalian lahat. Oh my God, gue orang paling beruntung kan? Oh my God, dia ngetuk banget, anjrit. Iya, gue ke toilet dulu ya. Cantik. Gak usah ngajak gue ngomong, Dimas. Gue lagi malas ngomong. Lagi bad mood gue. Ayo, sini. Ngomong sama om. Sini, ngomong. Ih, jadi tuh gue kesel banget sama cowok gue. Masa dia gak ngucapin Happy Valentino ke gue sih? Ya, lupa kali. Hah, lupa? Hubungan gue gak sebercanda itu kali. Terus lu maunya apa? Ya, sebagai cowok dia harusnya nyiapin dari 11 bulan yang akan datang. Terus siapin alarm, kado, segala macam. Sumpah dia gak ada usaha banget sih. Pokoknya ya, kalau dia sampai nelpon gue, bahkan sampai 100 kali pun gue gak bakalan angkat. Sumpah ya, gue kesel banget sama dia. Yakin lah, orang gue lagi ngambek. Halo sayang, kok kamu baru nelpon sih? Iya, gak apa-apa kok, gak ada dianya juga gak apa-apa kok. Beberapa abad kemudian. Katanya gak mau angkat. Dia bilang gak bakal ngulangin lagi. Oh! Emosi gue. Lu kenapa, Meg? Lu kenapa sih? Aku putus sama Randy. Serius? Iya. Tawa sih. Gue bahagia lah. Akhirnya lo putus juga, anjrit. Gue cinta banget sama dia, Dimas. Tapi dia toksik, Mekianti. Gue gak peduli. Dia bilang dia bakalan selalu ada buat gue. Intinya lo udah putus. Udah, cukup. Masih banyak cowok lain di luar sana yang mau sama lo. Cukup. Lo yakin? Iyalah, secara lo cantik, seksi, dan imut lagi. Makasih ya, Dimas. Gue janji bakalan lupain dia. Keesokan harinya. Aku main game dulu ya bentar. Oke, Rendiku sayang. Jangan terlalu lama ya main gamenya. Love you. Love you too. Lo balikan lagi sama si Randy. Hehehe. Tai lo. Dimas, lihat deh. Itu kan Kak Randy, dia kenapa? Kalau gue jadian sama dia, gimana ya? Enggak, jangan. Gue tahu orangnya kayak mana. Udah, lu jangan suka sama dia. Nanti lu bakal sakit hati doang. Oh gitu ya.
Iya, jangan coba-coba ya, Besti. Gue udah peringatin lo ya. Oke, Besti. Keesokan harinya. Dimas, gue udah jadian sama Kak Rendy. Aduh, goblok, putusin deh sekarang, putusin. Tapi dia baik kok, Dimas. Gak seperti yang lo pikir, dia baik banget sama gue. Aduh, tunggu aja lu bakalan nangis tuh. Tunggu aja, besok atau lusa deh, lu bakalan nangis, tunggu aja. Enggak dong, Besti, karena dia pernah bilang kalau dia itu udah lama suka sama gue. Lo mau liat chatnya gak? Gak usah, itu gombal, Tai. Lihat aja, bentar lagi lo bakalan nangis. Ih, ucapin selamat kayak apa, kek? Kayak bukan Besti aja lo. Justru gue Besti lo, jadi gue peringatin lo dari awal supaya lo gak sakit hati. Udah lah, capek ngomong sama lo, bukan lo juga yang ngejalanin. Ya udah, serah lo, Besti. Keesokan harinya, lagi. Dimas! Iya, lo kenapa? Dimas, lo bener. Gue nyesel gak denger kata-kata lo, Dimas. Lo bilang sama gue. Apa sih, Mas? Kan dia selingkuh sama tante. Kan gue udah bilang kemarin-kemarin. Sampai gue belum bisa kasih tau lo. Udah, Dimas. Sampai sekarang Becky yang tinggi gak sama si Rendy lagi, oke? Tapi gue sayang banget sama dia, Dimas. Sayang banget! Oh! Lu kenapa lagi sih, Nek? Gue diselingkuhin lagi, Dimas. Udah 1000 kali dia ngeselingkuhin gue, Dimas. Kan gue udah bilang tinggalin aja, putusin. Dia bilang dia bakal berubah, Dimas. Terus lu percaya gitu? Percayalah, cinta gak pernah bohong, Dimas. Terus dia bawa lari uang gue 30 juta buat beliin barang-barang buat selingkuhannya. Gila, berpolisi sih kalau kata gue. Jangan, gue tuh tahu kalau sebenarnya itu dia orang baik. Baik banget, Bala. Baik dari mana? Walaupun dia udah ngebakar rumah gue, terus ngebunuh kedua orang tua gue, tapi gue tetap tahu kok dia tuh orang baik, Dimas. Dia bunuh orang tua lo? Iya, tapi dia gak sengaja kok. Dia tuh orang baik, Dimas. Iya, baik buat dicabut nyawanya. Gue sayang banget sama dia. Oh! Damai sekali, makan tuh cinta. Dewi, sebenarnya aku suka sama kamu udah dari dulu, tapi aku malu bilangnya. Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya, apaan sih? Enggak lah, lu jelek, hitam, dekil, bau lagi. Jahat banget lu, Dewi. Enggak kok, lu ganteng. Lu gay ya? Jangan dekat-dekat sama gue, ntar lu suka sama gue. Ih, lu jelek anjir, hitam, dekil, bau lagi. Lo udah nonton video klip ini gak? Yang mana? Yang ini loh. Wih, HP baru, pantas aja mau liatin video klip. Biasanya kan lo yang paling sering nebeng nonton video klip di HP orang. Ah, itu kan dulu, sekarang enggak. Sini, liat video klipnya, ada cogannya loh. Ganteng banget. Waduh, yang benar aja udah HP bagus, masa nontonnya aja masih kagak iklan. Nanti kalau gue nyindir, tar dia makin galau lagi. Mana habis putus sama pacarnya lagi. Abu Ramad, kasih tau aja lah. Daripada lo bete gara-gara nonton video klip kepotong iklan, mending lo download aplikasi PureTuber aja. YouTuber apaan tuh? Ini aplikasinya. Canggih banget kan? Wih, keren banget. Lo bisa download di Play Store. Kalau mau download videonya, lo harus download aplikasinya melalui website di sini ya. Dan ini semuanya gratis loh, lo tenang aja. Oke, kalau gitu gue mau download video lucu buat nanti bahan hiburan kalau lagi galau, apalagi gratis. Gue paling suka kalau ada yang gratis. Bye. Thanks ya. Yang pinjam HP-mu bentar dong. Mau pakai buat apa? Enggak, ini aku mau cek nomor aku. Ya udah, nih. Passwordnya apa, Yang? Tanggal jadian kita. Oke. Kok dia ingat tanggal jadian kita? Kamu siapa? Lah kok nanyanya gitu? Aku pacar kamu lah. Enggak, kamu bukan pacar aku. Seorang pacar sejati enggak akan pernah ingat tanggal jadian pacaran mereka. Anjrit, gue ketahuan. Kamu siapa? Mana pacar aku? Aku memang bukan pacar kamu, aku mantan kamu. Halo, Bi. Lagi ngapain, Yang? Lagi rindu. Bisa aja kamu. Kamu udah makan? Udah kok. Udah minum? Tumben nanyain minum. Bentar. Kamu siapa? Lah, kok nanyanya gitu, Yang? Aku pacar kamu lah. Enggak. Kamu bukan pacar aku. Seorang pacar sejati enggak akan nanyain minum. Pasti cuma nanyain makan doang. Aku memang bukan pacar kamu. Aku adalah neneknya Tapasya demi dewa. Yang, lihat deh bajunya.
Bagus. Beliin gue anjrit, gak pake banget sih jadi cowok. Aku rencana mau beli ini loh, Yang. Oh ya udah, beli aja. Kamu cocok kok. Anjrit, gak pake banget sih. Yang lihat deh, sepatunya keren dong. Ih, apaan sih? Gak cocok ah. Gak cocok. Kamu jelek kalau pakai ini. Mendingan kamu pakai uangnya buat kita makan. Oh, gak cocok ya. Ya udah, mau makan apa? Sari, lo kenapa? Lo nangis ya, Sari? Enggak, gue tertawa. Kamu kenapa nangis? Gue diputusin. Lah kok bisa? Putusnya di mana? Lokasinya di mana? Lo diliatin orang nggak? Sebelum lo putus, lo makan apa? Enak nggak makanannya? Dahlah. Nyebut, Sari, nyebut. Lo pikir gue kerasukan, ha? Gue nangis. Bukan kerasukan. Udah, Sari, udah. Dia tuh nggak pantas buat lo. Dia tuh kebajingan. Nggak pantas buat lo. Nggak pantas buat lo tangisin. Nggak usah. Masih banyak kok yang mau sama kamu. Udahlah, jangan nangis. Tapi gue sayang banget sama dia. Tapi dia bajingan. Udahlah, Sari, lo jangan nangis lagi. Masih banyak cowok yang mau sama kamu. Emang ada? Banyak kok, Sari, banyak. Emang iya, caranya gimana? Kamu download Womo aja, di sana banyak kok yang mau sama kamu. Kamu bisa dating di sana. Nih aplikasi Womo gue downloadin. Aku mau kita putus, tapi alasannya apa, Bi? Kamu terlalu baik buat aku, kita nggak pantas untuk bersama. Pokoknya aku mau putus. Oke, kalau itu mau kamu, kita putus. Semua cowok sama aja, nyakitin mulu. Nih yang, kok aku yang ini yang? Aku kan minta yang coklat. Tadi kan kamu minta yang mochi yang. Nggak pernah. Perasaan dia nggak pernah bilang coklat deh. Ya udah, kamu ambil punya aku aja. Emang aku minta yang coklat kok. Emang iya dia minta coklat. Perasaan tadi dia nyuruh mochi deh. Tapi udahlah. Mochi enak juga yang. Gimana yang coba? Iya yang enak. Kan enak kan? Aku boleh coba punya kamu nggak? Enggak. Dikit aja yang. Aku bilang enggak, yang enggak. Oke. Maksa banget sih. Heran gue. Nih, helmnya. Yang. Apa yang? Ayo sini cepetan, kita jalan. Apa yang? Gak mau naik motor? Bukan yang. Apa sih yang? Udah. Turunin aku di sini. Apa sih yang kita belum jalan? Gimana aku mau turunin kamu? Oh, jadi benar kamu mau nurunin aku kalau kita udah jalan, ha? Enggak gitu. Tadi itu cuma candaan doang kok. Bercandaan doang. Perasaan aku tak sebercanda itu, yang. Kamu kenapa sih yang hari ini? Tinggal pakai helm, naik motor, kita jalan, udah. Kasar sama cowok sama aja. Kan yang peka. Tinggal pakai helm aja susah banget. Oh. Kamu mau dipakein helmnya sini. Enggak usah. Bisa sendiri. Emangnya aku anak kecil?